Wow, you people are really trying, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God? Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Eh? Science has proven it, that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. What's that? Are you a graduate? I am a professor. Professor, excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes. Because according to sense, anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have sense. Emanuela. Parodi di atas punya pesan yang bagus. Kisah profesor dan anak kecil ini merefleksikan bagaimana pemikiran banyak orang mengenai keberadaan dan kepedulian Tuhan. Sejak dahulu, banyak kita jumpai orang yang skeptis mengenai keberadaan Tuhan. Dan tentu kita pun pernah bertemu dengan orang-orang yang berpikiran seperti itu. Ada yang tidak percaya sama sekali bahwa Tuhan itu ada. Ada yang ragu-ragu. Ada yang sebenarnya percaya Tuhan, akan tetapi mengira bahwa Tuhan bersikap tidak peduli. Ada pula yang berpikir bahwa perhatian Tuhan terlalu tinggi untuk diraih. Tuhan itu pilih kasih, serta lain sebagainya. Keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan ada atau tidak ada. Alkitab menyatakan bahwa kita harus menerima fakta bahwa Tuhan itu ada melalui iman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika Tuhan menghendakinya, Ia dapat muncul dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Ia benar-benar ada. Akan tetapi, jika Tuhan berlaku demikian, tidak akan ada kebutuhan beriman. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Penjelasan ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada bukti tentang keberadaan Tuhan. Ketika kita melihat bintang-bintang, memperhatikan luasnya alam semesta, mengamati keajaiban alam, melihat keindahan matahari terbenam, semuanya ini menunjukkan Tuhan Sang Pencipta. Alkitab juga menyatakan bahwa manusia tidak beralasan atas ketidakpercayaannya terhadap Tuhan. Banyak orang mengklaim menolak keberadaan Tuhan karena tidak ilmiah atau karena tidak ada bukti. Namun kenyataannya adalah ketika mereka mengakui adanya Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan kepadanya dan membutuhkan pengampunan daripadanya. Jika Tuhan tidak ada, maka kita dapat melakukan apa saja tanpa harus khawatir akan hukuman dan penghakiman Tuhan. Itu sebabnya mengapa banyak orang memilih untuk menolak keberadaan Tuhan dan memegang erat teori evolusi naturalis, karena hal itu menjadi alternatif terhadap kepercayaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan itu ada dan semua orang pada dasarnya menyadari keberadaannya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan itu ada karena kita berbicara padanya setiap hari. Kita tidak mendengar suaranya dengan telinga, tetapi kita menyadari kehadirannya. Kita merasakan bimbingannya,
kita merasakan kasih-Nya. Kita rindu menerima kasih karunia-Nya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita menghapuskan segala penjelasan alternatif lain selain keberadaan Tuhan. Begitu ajaibnya Tuhan telah menyelamatkan kita dan merubah kehidupan kita sehingga kita tidak dapat berbuat apapun selain mengakui dan memuji keberadaan-Nya. Amin.